Kegiatan Pacitan Menggambar bersama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY baru akan digelar 25 Juni mendatang. Namun, antusias masyarakat khususnya pelajar sudah jelas terlihat. Seperti para murid di SDN Bangun Sari Pacitan ini misalnya, mereka antusias mengikuti pelatihan menggambar yang digelar sekolah setempat pada Selasa siang. Semangat siswa bertambah dengan hadirnya seniman lokal yang sengaja didatangkan pihak sekolah. Seniman ternama Pacitan Gus Hervica dan Gus Hervinda dihadirkan di sekolah untuk memotivasi dan transfer ilmu pada peserta didik. Ide sebelum memulai menggambar diperlukan supaya gambar yang dihasilkan para siswa bisa lebih maksimal. Salah satu murid bernama Aida Kiniarli pun mengaku sangat senang bisa belajar menggambar bersama teman-temannya. Ia juga tidak sabar menunggu momen menggambar bersama SBY nanti. Bagaimana anak itu punya ide, punya gagasan, sehingga ini tadi kami memberikan materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita dalam membuat karya itu kita bisa merumuskan ide-idenya dulu, baru kita eksekusi, gambarnya baru kita memodifikasi apa yang kita uraikan dalam ide-ide tersebut. Sehingga anak-anak ini bisa terbiasa dengan mengeksploitasi ide-ide mereka. Gambar bersama, class meeting. Class meeting ya? Iya. Perasaannya bagaimana ada ikut kegiatan? Senang banget, sumpah. Bisa menggambar bersama teman-teman, bisa mencari pengalaman menggambar bersama. Tadi dapat pelajaran apa saja dari seniman di Pacitan? Cara menggambar yang benar, teknik yang benar, terus alat-alat gambar yang belum aku ketahui, itu aku dapat semuanya. Pelatihan menggambar ini tak sekedar mengisi waktu luang anak-anak sebelum semester genap berakhir. Melalui kegiatan ini, potensi siswa semakin terasah dan siap berlomba pada event menggambar bersama SBY akhir pekan nanti. Dari tim SD Negeri Bangun Sari membuat program untuk melaksanakan kegiatan menggambar bersama dalam rangka kegiatan kelas meeting yang insya Allah hari ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, bakat, dan minat anak-anak di bidang seni rupa. Acara yang digelar di halaman sekolah itu melibatkan seluruh murid SDN Bangun Sari. Sekolah menyiapkan reward hadiah menarik pada pemilik gambar terbaik. Umi Wardah melaporkan.